Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah, tantrum adalah situasi di mana anak-anak mengamuk atau marah karena keinginannya tidak terpenuhi. Biasanya anak akan menangis kencang dan mengamuk. Nah, berikut akan kami sampaikan bacaan doa ketika menghadapi anak tantrum. Namun sebelum kami sampaikan, silakan Anda subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa semakin berkembang. Mohon doa kepada para pemirsa, semoga saluran ini bisa turut menebarkan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, jika anak Anda tantrum, alangkah baiknya jika Anda membaca doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Artinya, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut asma Allah, Zat yang dengan asmanya tidak akan bisa membahayakan apapun yang ada di bumi dan di langit. Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah bacaan doa yang bisa Anda baca ketika menghadapi anak tantrum. Setelah selesai membacakan doa ini, Anda sebagai orang tua dianjurkan untuk meniup ubun-ubun si anak. Jika menurut Anda apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, silakan Anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.